Nama TikTok Aki Jack. Orang panggil biasa Abang Aki. Lepas tu, I buat apa? Sekarang ni tengah ada cafe lah. Pasta restoran dekat Bangi. Fun fact, kuat makan lah. Strategi first, dari malam semalam I tak makan lah. I makan kacang je sampai hari ni. So, tunggu untuk makan wak yu 5 kilo tu. And then, preparation lain, banyak minum air masak. Dan pergi gym jugalah untuk workout. Tapi itu memang daily routine pun. Confident, tak confident sangat. Tapi since saya tak makan dari malam, so hopefully boleh makan banyak. Kalau tanya paling penting, saya rasa semua orang penting. Tapi saya rasa potential untuk nak fight dengan Zemek Neo tu, saya rasa Faiz Arifin lah. Sebab nampak dia macam makan banyak je protein kan. Paling banyak makan, favorite food, Korean food. Tapi paling banyak makan, saya rasa pernah makan durian kot. Durian Musang King. Seorang saya makan sampai 5-6 biji. Berapa lama? Tak rasa tak sampai setengah jam pun. Sejam macam tu lah. Panas tapi dah biasa lah kot makan durian. Sebab suka makan durian kan. 5 kilo wak yu. Tadi ada borak dengan one of the owner, Kampai Yakiniku. Dia cakap rekod yang customer dia pernah buat pun 1 kilo wak yu je. Itu pun dia nak habiskan dalam masa sejam. So kalau 5 kilo, I tak sure lah. Mungkin kita tengok lah sejauh mana kita boleh makan kan. By the way, I kena memang kena habiskan ke? Habiskan juga? Ya. Serius lah. Okay. Kita orang 4 orang influencer ni memang bukan... Oh, sorry. Sorry. Zemek lah. Actually sebelum ni I tak kenal dia. Tapi bila I post TikTok, semua orang komen pasal Zemek ni kan. Mereka cakap Zemek ni macam vacuum. Dia makan bang, kalau dia ada memang kalah bang. Tapi kita tak boleh underestimate jugalah kebolehan geng-geng influencer ni kan. Nak-nak yang foodie dengan fitness lah. So, you better watch out lah.